Sekarang aku lagi di lokasi teratai Senja Asri di Cibubur. Ya, tadi saya dari Jalan Radar Auri. Nah, kalau dari sana tadi saya belum nyoba sih sebenarnya. Tapi apakah menembus ke langsung ke arah Wisma Hijau ya? Yuk kita lihat yuk. Gerbang depannya. Kalau tidak salah ada 76 rumah yang akan dibangun. Kalau teman-teman tertarik bisa lihat video saya yang mempromosikan teratai house Cibubur. Cibubur. Akses jalan tadi saya pakai mobil, itu ya cukup untuk dua mobil, walaupun di beberapa sisi kalau mobilnya terlalu besar harus saling mengalah. Nah, ini bentuknya ya. Ini progres rumahnya. Di jalannya model paving juga. Nih, banyak kafling-kaflingnya. Sudah dibagi-bagi ya. Yuk, kita berjalan ke sana. Mulai dari harga 400 jutaan loh, itu murah banget gak sih? Banyak batu-batu, ini belum jadi jalannya Len. Nah, nanti dia sampai ke belakang sana ya denahnya ya. Batu-batunya belum jadi. Iya. Dia sampai di sebelah sana tuh, nanti jalan melewati rumah-rumah itu. Ada lagi. Nah, mari kita lihat sekilas. Nah. Masuk. Nah, ini ada dapurnya di belakang. Kecil, kamar mandi, tangga. Modelnya begini, kamar mandi di sana. Ini belum jadi ya, ini rumah contohnya. Ini kamar. Luas, lumayan luas. Ini kamar utama. Ini mungkin kamar anak ya. Sekitar 2 kali 2,5. Kalian, ini jalan akses yang mau ke Jalan Radar Auri ya. Cukup kok dua mobil.